So, I guess the case ya. Nah, ini nomor satu ya, kita mulai ya. Udah dapet dah, Pak. Nomor satu dapet ke dah, Pak. Nomor 38. Satu. Nomor satu, kan segitiga. 38. Ya, caranya kita kali dulu, 8 kali 9 ya. 8. Iya, baru ditambah 11. Nah, 72 tambah 11 ya. Bisa ini ya. Berarti kalau ini 5 kali 6, kali kan 30, 30 tambah 8. Easy lah ini ya. Kak. Ya. Bentar-bentar ya, bentar-bentar. Ya udah deh, bahas aja gak apa. Gak apa-apa ya. Kita lanjut. Nomor 1, ngerti ya lah ya? Ivan, itu ya. Yuk. Kita lanjut nomor 2 ya. Nah, ini yang P lingkaran ini ya. Yang ya sama dengan P dikali Q plus P min 1. Nah, maka 3 dengan min 2 dan 1. Jadi kita cari dulu pakai min 2 bulat 1 gitu. Nah, min 2 berarti 1 tambah min 2 min 1 kan. Nah, jadi hasilnya di dalam kurung dulu kita kerjai. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 2, min 2 kan. Nah, min 2 kali min 2 hasilnya plus 4 ya. Nah, terus kalau misalnya sudah dapat 4, ini berarti sama W, 3 bulat 4 kan? Nah, kalau 3 bulat 4, berarti ikuti lagi rumus yang tadi. P-nya 3, Q-nya 4 kan? 3 dikali 4 tambah 3 kurang 1. Nah, jadi 3, 7 kurang 1, 6 ya. Nah, hasilnya jadi 18. Inilah namanya fungsi terdefinisi. Jadi memang yang bulat itu bukan kayak operasi apa tuh kali, bagi atau kurang khusus kayak itu kan. Ayo, jadi ikuti be permainan rumus kayak itu. Nah. Ada yang bingung enggak ini? Bingung deh, Pak. Nanti kita pertemuan, dua pertemuan lagi lah. Insya Allah kita bahas khusus yang kuantitatif terdefinisi, ya. Iya, yang C ini kalau. Soalnya kalau yang hari ini kakak bikin yang kumpri, yang kumpulan seluruh bab. Berarti yang nomor dua ini kita bikin satu sesi be, khusus, ya. Soalnya memang butuh latihan soal dah ini, biar lebih paham. Intinya sebenarnya ikuti rumus, rumus ininya, rumus yang di soal kan. Nah, tapi memang nanti variasinya bukan cuman lingkaran dia tuh, bisa bentuk lain ya, segitiga apa-apa. Nah, enggak apa-apa lah, kita insya Allah minggu depan lah ya. Soalnya susunan jadwal yang di UTBK Bahasa Indonesia atau kemungkinan kakak ganti di SIMA UI kakak. SIMA UI kakak tambahi yang ini kan. Enggak apa-apa ya, kita lanjut nomor 3 B dulu ya. Biar ininya nih. Intinya tadi yang ini kalau nomor 2 kan min 2 sama 1 dulu Dela iniin. Cari kan hasilnya berapa kan? Jadi ininya P, ininya Q kan. Nah, dapatlah tadi P-nya min 2, Q-nya 1, P-nya nah sesuai dengan rumus yang ini kiri ini. Dapat kan? Oh, tinggal disubstitusi ya. Iya, sebenarnya tinggal substitusi doang ini. Jadi kalau nanti yang dalam kurung dapat, ini berarti menjadi si Q lagi. Ininya tiganya P. Nah, kayak gitu. Ya. Lanjut nomor 3 ya. Nah, ini. Analisis ini ya. Bila misalkan X dan X, Y, dan Z adalah bilangan real yang memenuhi persamaan 3X plus Y, min 2Z sama dengan 5. Berapakah nilai X? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, kalau kita misalnya dari soal ini Y sama dengan 5 ya, pertama ya, diomonginnya. Berarti kan 3X, ini substitusi, substitusi doang kan ya. Tambah 5 min 2Z, gitu. Sama dengan 5, kan?
Jadi ini kalau pindah ruas 3x min 2z, 5 kurang 5, 0 kan? Nah. Jadi kalau kita pindah ruasin lagi 2z sama dengan 3x. Nah, berarti bolehlah ini z-nya sama dengan 3x per 2 kan? Nah. Iya. Coba kita substitusi ini, 3x per 2 sama dengan z ke persamaan kedua ya. Ini kan jadinya 2x ditambah 3x per 2 ditambah 3x per 2 sama dengan 7. Sama dengan 7. Ini jadinya 2 ini diubah 4 per 2 kan? 4 per 2 tambah 3x per 2, 7x per 2 kan? 7x per 2 sama dengan 7 berarti x-nya 2. X-nya 2, z-nya berarti bisa dapat 3 per 2 kali 2 kan? Jadinya 3. Berarti 1 dan 2, dua pertanyaan sama-sama cukup untuk ya, menjawab pertanyaan. Ya, tapi satu pertanyaan saja tidak cukup. Nah, ya kan? Iya. Jadi kalau misal cuma permintaan satu, kita tidak bisa nyari X dan Z-nya kan? Tadi itu kan? Mentok di sini baik kan? 3X sama dengan 2Z. Kalau duanya tidak ada. Iya. Kalau misalnya cuma ada dua, tidak ada satu. Tidak dapat nilai Y-nya gitu. Nah, itulah maksud yang nomor C ini. Tetapi kalau satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi harus ada pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, terbayang lah ya. Ini cak permainan kalimat sih memang ya. Halo itu nyata ya. Yang penting kita buktiin aja adalah pernyataan satu, pernyataan duanya kayak tuh. Biar ini. Nah. Merempat. Oke, paham ya. Next ya. Nah, kalau nomor 4 ini angka di dalam persegi dibentuk dari bilangan di luar persegi menggunakan pola aritmatik. Jika pola pada persegi pertama dan persegi kedua identik, maka Y pada persegi kedua adalah berapa? Nah, ya. Nah, 82. Ini caranya kayak ini ya, 5 kali 3 kan? 15 ya. Nah, 5 kali 3, 15. 2 kali 4 berapa? 8. Nah, itulah 23. Ini sama dengan 15 tambah 8. Ya. Jadi, 7-nya kali 6 juga. 7 kali 6, 42. 8 kali 5? 40. Nah, jadi Y-nya 42 tambah 40, kan? Iya. Sama dengan 82. 82. Nah, itu ya. Paham lah ya. Sudut ininya apa nih? 5 kali 3, 15. 2 kali 4, 8. 15 tambah 8. 23 tadi, Pan. Ya. 7 kali 6, 42. 8 kali 5, 40. Dijumlah ke 82. Paham lah ini ya. Penalaran ini ya. Oke. Nah. Selanjutnya nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini. Ada barisan ini nih. Deret ini ya. Kita ini tidak ada rumus khusus memang. Cuman kita lihat, ini kayaknya selisihnya teratur ya, 4, 6, 12 ya. Jadi, dia ini kayaknya kalau 6 ke 3 bagi 2 ya, 4 bagi 2, kayaknya ini teratur kayak itu kan? Sama-sama bagi 2 kan? Habis itu, bukan kak jawabannya. 8 bukan kak. Nah, oh iya ini. Ini kan dikurang ini. 3 ke 2 ini kan dikurang 1 kan? Berarti dikali 2. Ah, 2-nya dua ke 4 dikali 2. 4 ke 2 ini kurang 2 ya. 2 kali 3. Kali 3 ya. Nah, selanjutnya. Terusnya sampai 4. 6 ininya nih kurang 3 ya. Nah, terakhir ini ya, mulai polanya. Yeah. Dikalinya mulai dari 2, 3, 4. Dikurangnya mulai dari 1, 2, 3. 1, ya, 2, 3. Berarti ini 12 kurang 4. Dikurang 8. 4. 8. Ya. Nah, jadi ya. Itu, nebak polanya memang ya.
Tidak ada rumus khusus ini, bukan aritmatika maupun geometri, ya. Tidak ada bedanya. Bikin betulnya, yang loncatannya itu ya. Nah, kayak ini, ya Pak Neh? Ngerti Pak Neh? Ya. Nah, 8 ya. Oke. Nah, nomor 6. Perbandingan luas yang diarsir dan luas yang tidak diarsir ya. Kalau yang diarsir ini kan ini berarti luas lingkaran D dikurang luas lingkaran C sama jumlah dari luas lingkaran B dikurang luas lingkaran A kan. Nah, itu ya. Kalau luas yang tidak diarsir itu berarti luasnya lingkaran C dikurang luas lingkaran B. Ini yang putih ini, ya kan? Terus sama di dalamnya yang kecil itu sama lingkaran A. Nah, ini tadi LD min LC ini kan sama si LB min LA. Ya. Nah, itulah arsiran yang besar LD min LC, arsiran yang kecil LB min LA. Ini LB, ini LA kan? Nah, besar sama kecil. Jadi di sini sudah dikasih tahu jari-jari masing-masing kan. Nah, jadi kalau LD itu V RD kuadrat min RC kuadrat, VRC kuadrat kan. Kalau LB VRB kuadrat min VRA kuadrat. Nah, kalau yang tidak diarsir itu V RC kuadrat min VRB kuadrat habis itu ditambah VRA kuadrat, ya kan? Nah, ini kan sama-sama ada V, FPB-nya nih, ya. Coret semua nih. V, ya. Yang D ini 4, ya kan? Dari soal kan? Yang mana? Oh, enggak masalah. Jadi kayak nih, kalau bingung ya. Ini kan difaktorkannya RD kuadrat min RC kuadrat ya. Ditambah RB kuadrat min RA kuadrat ya. Nah, kalau yang di bawah V dikali RC kuadrat RB kuadrat. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, jadi kakek V sama V-nya yang kita coret, ya. Nah. Kak, kok yang bawah nggak pakai VRD sih, Kak? Ya, soalnya kan yang tidak diarsir, yang penyebutnya ini kan, yang tidak diarsir ini kan, yang putih doang. Ini yang besarnya ini C. Ini kan lingkaran C dikurang lingkaran B. Ini yang putih yang tidak diarsir yang besar kan, yang di luar. Kalau yang tidak diarsir yang di dalam itu yang A. Bentar kak ya, bentar di awal terus. Bingung nggak kalian, RD dan RD-nya ngapo nggak dimasuki di dalam penyebut? Ini kan yang di luar nih, yang tidak di, penyebut itu kan tidak diarsir. Ialah RC bae kan? Ya. Yeah. RD enggak dimasuk aja deh. Ya, yeah, untuk yang penyebut itu. RC bae untuk penyebut karena yang tidak diarsir, ya. Yeah. Jingok batas terluarnya bae ada tuh. Yang terluarnya yang tidak diarsir nih tepi ini kan? Nah, jadi D tidak masuk, dia. Ya tidak. D itu ada di luar C, kan? Nah, itu, ya. Gimana? Masih bingung nggak, Del? Yang ini, RD sama RC itu. Del tuh bingungnya, kan itu kan yang nggak diarsir, kan yang C sama yang A, ya. Tapi kok kakak itu pernya per VRC kuadrat sama V tapi kok itu di situ ada VRB kuadratnya sih kak? Yang untuk penyebut ya?
apa yang itu bilang penyebut ya. Jadi gini Del, yang di penyebut itu tuh kan ini nih yang merah ini kan batas terluarnya kan, yang tidak diarsir. Jadi ini nih masih belum masuk ke D. D itu ialah di luar C. Sementara kita nih yang paling luarnya yang di dalam kan. Kayak gitu. Nah, itulah jadi RD tidak kita hitung untuk yang tidak diarsirnya. Jadi kalau enaknya memang kita gambar ulang. Ya. Nah. Ini yang tidak diarsir yang terbesar tuh kan. Jadi dia enggak diikuti yang D itu. Yang B kok ikut ke tapi. Nah, kalau yang B soalnya yang RB kan soalnya B kan diarsir. Soalnya dia mau cari yang tepian ini kan. Nah, ini nih di paling luar, ini ada di dalamnya kayak tuh. B ini jadi bagian dalam dari C untuk yang tidak diarsir. Oh, jadi itu yang diarsir tuh yang D doang. Iya, untuk yang nyari yang apa pembilang kan D ini. Kalau B ini untuk yang penyebut di sini kan maksud Della kan, kok ini dimasukin kan? Padahal B ini ada arsiran kan. Soalnya gini Del, kalau misalnya dia nggak dimasukin RC tambah RA, RC tambah RA, nah ini kalau gambar RC tambah RA, nah itu berarti luas C ditambah sama luas A. Dia tidak boleh apa tuh berpotongan, dia harus di luar gambarnya. Ukuran boleh sama. Nah, jadi memang tanda plus atau minus tuh menentukan di geometri ini, menentukan posisi dari lingkarannya. Dia lingkaran, kan kalau dulu ada teorinya, lingkaran bersinggungan di dua titik, punya dua titik potong, atau lingkaran di dalam lingkaran. Kalau di soal kita nih, termasuk lingkaran dalam lingkaran, kan? Lingkaran. Jadilah itulah tandanya harus negatif. Tapi kalau lingkaran bersinggungan, nah contohnya kayak yang gambar ini, memang dia tidak mengikuti si B, dia VRC kuadrat ditambah VRA kuadrat. Nah, gambarnya di luar ini. Ini misalnya yang besar si RA, si RC kan. Nah, ini yang kecil RB RA. Nah, gitu. Jadi kalau yang penjumlahan dia namanya lingkaran menyinggung teorinya tuh. Kalau yang soal kita nih lingkaran dalam lingkaran yang lebih besar. Nah, ini ingetin deh, ini pasti ada pakai selisih. Teorinya nih kan. Kalau yang kata Della di jumlah doang ini, itulah dia namanya menyinggung tanpa mengurangi si RB. Nah. Kurang lebih kebayang lah ya kalau ke gambar ini. Baik. Ya, kalau soal kita ini lingkaran dalam lingkaran, ya. Jadi harus dikurang ya kalau kayak gitu. Iya, usahain digambar ya kalau ini. Kebayang ya nomor 6 ini ya? Kebayang. Oke, ini bisa selanjutnya kita lanjut aja. RD 4 kuadrat, RC 3 kuadrat kan. RB-nya itu 2, 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Kuadrat ya. RC-nya 3 4. Kuadrat. Min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Jadi 16 kurang 9 tambah 4 kurang 1 ya. Kurang 1. 9 kurang 4 tambah 1. Nah, jadi ini 16 tambah 4 20 kurang 10 per 10 kurang 4 6 ya. 10 per 6 jadinya 5 per 3. Iya, bagi 2 per 2 ya. Iya. Nah, jadi memang jangan kita patokkan ke, oh ada lingkaran diarsir, dia positif. Kalau pertanyaannya cuma yang tidak diarsir, yang ada arsiran tidak diikuti. Nah, itu menentukan bentuknya ya. Kebayang lah ya.
Mang Ivan, ngerti ya? Oke. Kalau ada bingung, kakak jelasin ulang. Lanjut ya. Nah, tuh ya. Yes. Yang mana? Ini bawah ya, sini ya. Yo. Oh, dari sini ya? Ah, 20 kurang 10, 10 kan? 6. 2 per 6, 5, 3. Sama dengan ya? Dibagi 2 per 2, FPB-nya kan? Nah. Bayang lah ya. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Nah, ini 3 sendok kopi, 2 sendok creamer ya. Jika digunakan 5 sendok kopi dan A creamer, manakah hubungan kuantitas? Ah, P dan Q, informasi yang diberikan. 3 P ini sendok nih. 5 sendok kopi dan A creamer. Nah. Jadi kopi banding C. Ini 3 banding 2 katanya tuh kan. Kalau dia 5, berapa 5 sendok kopi berapa sendok creamer. Jadi ini namanya rasio senilai berbanding lurus, ya kan? Semakin banyak kopi, semakin banyak creamer ya enggak? Teorinya kayak itu. Kalau berbanding lurus, jadi 3 per K per C itu selalu tetap. 3 per 2 harus sama dengan 5 per A, kan? Nah, ini kali silang, Mbak. A sama dengan 2 kali 5, 10. Per 3, kan? Nah, 10 per 3. Ya, itulah A-nya. Jadi, kalau P ini 3 kali A, berarti 3 kali 10 per 3. 3 bagi 3, 1. 1 kali 10, 10. Jadi, 10. Angkanya sama-sama 10, P sama dengan Q. Nah, jadi P sama Q ini hati-hati jebakan, bukan menunjukkan nilai kopi dan creamer secara langsung ini. Kita tetap harus cari pakai perbandingan kopi creamernya ini terpisah di jalan tersendiri ini kan. Nah. Ya. Yeah. Nah. Jadi ini permainan kalimat ya. Jangan terjebak. Ya, tabel ini tidak terikat secara langsung dengan kalimat skenario tentang perbandingan kopi dan creamer. Ya. Nah, itu. Nah, kalau berbanding, selain berbanding lurus, ada juga rasio berbanding terbalik, ya kan? Teorinya. Berbanding terbalik. Contohnya kayak ini. Kalau berbanding terbalik ini antara yang paling sering muncul, misalnya ada proyek, jumlah pekerja sama lama proyek. Misalnya. Iya benar tuh. Itu berbanding terbalik ya Kak Bang Rusya? Itu sering ya? Sering, nah, sering banget. Kalau misalnya proyek itu ditargetkan dengan 10 pekerja selesai selama 5 hari. Ya. P-nya jadi pekerja. L-nya itu lama ya. Nah. Jadi lamanya itu dalam hari ya, sebetulnya lama proyek ya. Nah. Jadi kalau tiba-tiba ini apa dia harus karena ada corona ada pengurangan pekerja misalnya itu kan. Jadilah pekerjaannya cuma ada 2. Berapa lama dia selesai kayak itu misalnya itu kan. Jadi ini harus 10 kali 5 per 2 sama dengan 25 hari, ya. Nah, jadi kalau berbanding lurus, pembilang-pembilang, penyebut-penyebut, pembilang yang diketahui, nanti juga jadi pembilang untuk yang ditanya. Penyebut yang diketahui, bakal jadi penyebut yang senilai dengan yang ditanya. Tapi kalau yang di sini, bukan dibagi, tapi dikali, ya. Nah, itu. Pahami ya, rasio berbanding terbalik dan berbanding lurus. Ya. Nanti ada itu soal yang di SAT, yang UTBK Bahasa Inggris, MTK Bahasa Inggris, kayak kakak kasih ke. Ya.
Nah. Oke, 7 ya, paham ya. Nah, next ya, nomor 8 ya. Hasil penjumlahan ini. Pecahan aljabar ya. 8x min 3 per 3. Nah, ini kumpulin be langsung x sama x ya. Min 3y per 3 itu kan min 3 bagi 3 1 kan. Nah, jadi min y. Kalau di sini y-nya koefisiennya 5 per 2. Nah, jadi ini 3 sama 2 KPK-nya 6 kan. 6 bagi 3 2, 2 kali 8 16. 6 bagi 2 3 kali x ya kan. Ya PLSV lah persamaan linear lah kan 19x ya. Per 16. Nah, kalau ini sama-sama y-nya dijadiin 2 kan. Ya, 1 tuh sama dengan 2 per 2. Jadi ini 3y per 2 kan, 5 kurang 2. Nah, hasilnya nanti penyebut 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3y, 9y. Ya. Nah, ini 19x tambah 9y per 6. Nah, itu kalau soalnya ini hati-hati tanda plus minus ya. KPK-nya tadi ya. Paham lah ya ini aljabar ya. Paham. Nah, gitu ya. Nah. Apaan ya? Sama ya. Nah, kalau nomor 9 solusi pertidaksamaan yang tadi ya. Maksudnya enggak ngerti itu tadi, Pak. Bentar ya. B8-nya. Nah, solusi pertidaksamaan. Ini jadi bikin ininya kan, garisnya dulu ya. Biar cepat, titik potongnya 3 sama min 2 kali n, 6 kan. Habis itu yang lokasinya di sumbu x, si 3 ini kasih koefisien y. Yang di sumbu y, min 2, dikasih koefisien x. Itu cara cepatnya. Jadi ini pindah ruasin baru. 2x min 3y min 6 sama dengan 0. Nah, tinggal kita uji titik dulu. Uji titik 0,0 misalnya tuh. Biasanya kalau mau titik uji ini pakai yang atas aja. 2x min 3y dengan min 6. Min 6-nya pindahin ke 0 kan. Min jadi plus. Pindah ruas min 6-nya ya. Nah, kalau kita substitusi 0 nih 0,0 jadi x, y, ini kan 2 kali 0 min 3 kali 0 ya. 2 kali 0 ya 0, min 3 kali 0 0. Kira-kira 0 sama 6 tandanya kayak mana? Lebih besar 6. Lebih besar 6 ya. 0 kurang dari 6 kan? Kalau misalnya kurang dari, ini pernyataan yang benar. Kalau yang benar itu harus diarsir kan? 0,0 harus masuk wilayah arsir. Sebentar di soal kita, tidak masuk 0,0 dengan arsiran ini kan. Jadi kalau dia pernyataan yang benar harus ngarsir ke atas. Atas kiri. Sementara yang soal kita ke kanan bawah. Wah. Kalau ke kanan bawah berarti tanda yang salah ini. Kalau yang salahnya itu berarti 0 lebih dari 6. Atau balikin lagi ke persamaannya tadi. 2x min 3y lebih besar sama dengan 6. Atau 2x min 3y min 6 lebih besar sama dengan 0. Dari 0. Min 3y min 6. 0 ya. Ini persamaan. Ini apa tuh? Program linear ya. Kalau mau review lebih dalam ya. Nah. Aplikasinya nanti. Jadi dari pernyataan benar dan pernyataan salah ya. Nah, itu. Ada bingung enggak ini, Della? Enggak ngerti. Tapi paham. Kak. Oh. Kak, itu yang cara cepat Kakak itu berlaku untuk semua pertidaksamaan. Semua soal pertidaksamaan.
kalau dia grafik berlaku. Jadi kayak tadi kan titik potongnya 3 kali asalkan plus minusnya itu enggak keliru, Del. Mungkin ada aja soal tuh ngejebak kayak itu kan. Dia salah tipu misalnya tuh. Yang 3 ini ada di kanan. Iya. Tapi ada tanda negatifnya. Nah, itu hati-hati harus Dela tanyain ke pas ujian misalnya itu kan mungkin ada revisi. Soalnya itu nanti nentuin itu kalau plus minusnya itu kan. Kalau kayak ini sudah aman kan. Memang 3 di sumbu X kanan kan. 2 yeah. Di sumbu Y kiri di bawah kan. Ya kali silang aja. 3 kali min 2 tadi min 6. 3 tadi ada di sumbu X. Nah, jadi 3-nya koefisien Y. Ya. Sama nanti misalnya ya. Misal ya. Kalau ada grafik kayak gini. Kalau misalnya sumbu Y-nya di sumbu X-nya yang di negatif. Min 2, ini min 3 misalnya. Nah, kalau ini hati-hati. Misalnya Dela masukin kan, ini kan tadi milik sumbu Y, ini sumbu X, ya kan? Sumbu min 3 kali min 2 aja plus 6 ya. Nah, sumbu X-nya ini kan min 3. Berarti sumbu X dikali sama variabel Y kan? Min 3. Min 3 Y. Sama min 2 X. Nah, min 2 dikali X. Nah, biasanya nanti kalau misalnya terbiasa nulis plus terus, jangan lupa ditulis tanda min ini. Min 2 X. Ya kan? Karena nanti bisa aja keliru, ceroboh, plus 2 X aja gitu. Nah, ini yang suka salah ya. Yang penting cara cepat kakaknya plus minusnya itu ya. Paham lah ya, itunya itu ya. Kita lanjut 10 ya. Iya. Nah, jarak berapa jarak titik E ke garis AB katanya tuh. Tentukan pernyataan 1 dan 2 berikut. Cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau AC 20, AB 16, nah kita cek ya. Kita enak gambar ulang aja segitiga ABC-nya. Nih, ABC. AB-nya 16, AC-nya 20. Ini kan Pitagoras ya. BC-nya berarti 400 kurang 256. Hasilnya? 144 kan? 144, 12 berarti. 12 jadi. BC-nya 12. BD-nya ini 34 katanya tuh. Nih. BD. Kurang pertanyaan. Dapat ya. Nah, kalau BD ini 34, AB-nya 16 ya kan? Nah, ini jadi Pitagoras lagi. Tapi kalau biar enak Pitagoras ya, tips trik dari kakak. Kalau 34 dan 16 kayaknya kan ada FPB ya. Sama-sama bilangan genap ya bisa dibagi 2 kan. 34 ya. Bagi 2, 17. 17. 17 bagi 2, 8. 17 dengan 17 kuadrat. Iya, 289, 17 kuadrat, 8 kuadrat, 64 kan. Iya. 5, 2, 2, 5, akar 2, 2, 5 itu 15. 15. Ya. Jadi ini jangan lupa dikali 2. Nah, AD-nya 30. Kalau AD 30, BC-nya 12 saja. Nah, titik E ini bisa enggak kita cari? Nah, itu kan pernyataannya bisa. Kan. Nah, rumusnya ini ya. Kalau kita dibuat titik G, nah ke bawah ini. Nah, ini ada rumusnya. AD dikali BC. AD kali BC per AD tambah BC. Nah, ini rumusnya. Untuk segitiga terpancung ini sebenarnya. Ya. Kalau mau penurunan rumus EG ini sebenarnya dapat dari segitiga sebangun. Nih, kalau misalnya kita gambar ya. Yang si ABD itu, ini D, ini A. Kita putar rotasi 90 derajat lah. Ke kiri. Bayangin yang AD ABD ini ya, diputar berlawanan arah jarum jam. Jadilah DAB. Nah, ini yang mau kita cari ini kan EG. Nah. Atau bisa juga EG itu didapat dari ABC, segitiga ABC nih kalau kita gambar ulang. Nah, ABC
itu dia GE. Nah. Ya, dua segitiga ini. Ini kan sama-sama siku-siku sebenarnya. Ya adalah. Kalau keterangan yang dari soal yang sudah ada tadi AD 30 BC-nya 12 kan? Nah. Jadi AD bawahnya 30 terus tuh AB-nya ini 16 kan? AB 16. Nah, iki yang mau dicari kan? Nah. Habis itu kalau yang dari BC-nya ini 12, BC 12 sama AB juga yang diketahui 16 kan? Ini jadi kalau mau kita cari pakai perbandingan ini nanti GE per BC sama dengan AG per AB. Jadi segitiga AGE sebangun dengan segitiga ABC karena sama-sama segitiga siku si siku-siku. Kalau yang di sebelah kiri segitiga BEG sebangun sama segitiga ABD. Nah, itu teorinya kan. Pernah kan belajar kesebangunan yang terpancung kayak ini kan? Dari terpancung pas SMP inilah. Nah, muncul persamaan EG per AD sama dengan BG per AB juga. EG itu alas untuk BEG, segitiga siku-siku BEG. Kalau AD alas untuk segitiga ABD. BG tinggi untuk segitiga BGE. Si AB tinggi untuk segitiga ABD. Nah, jadi harus kita bandingin alas banding alas, tinggi banding tinggi, yang kecil banding besar. Kecil banding besar juga. Ya. Kita cek GE. GE ini alas segitiga yang kecil AGE, BC alas segitiga ABC yang besar kan. Kalau AB AB ini, oh ini maksudnya AG ini. AG tinggi untuk segitiga AGE yang kecil per AB tinggi dari segitiga ABC yang besar. Nah, itulah kalau dalam kesebangunan termasuk rasio berbanding lurus. Nah, itu teorinya dasarnya ya. Jadi karena nanti di sini ada sama-sama GE, EG ini, itulah disubstitusi dapatlah rumus cepat ini. EG sama dengan AD kali BC per AD tambah BC. Nah, itu ya. Bayang lah ya, penurunan rumusnya. Jadi kalau dapat AD-nya tadi 30, BC-nya 12. Nah, per AD tambah BC itu 30 tambah 12. 30 kali 12 per 42. Inilah EG-nya. Sama-sama bagi 6, 2, 7 kan. Ya kurang lebih 60 per 7 lah. Sekitar 8 ya. Nah. Jadi itulah jawabnya dua pernyataan bersama-sama cukup ya untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu saja tidak cukup karena harus ada rumus ini kan. Ini rumus cepatnya ya. Nah, apalagi rumus cepatnya lah kalau mau tes SBM. Tidak sempat lagi mau penurunan yang kayak di kanan kan. Satu soal satu menit. Iya, ya. Nah, rumus cepatnya yang kayak gini ya. Ya, EG sama dengan AD kali BC per jumlah dari AD tambah BC. Gitu. Yang penting prinsipnya kita les nih rumus cepatnya tahu, tapi paham kan asal dari penurunannya ya. Kebayang lah ya. Oke, kita lanjut 11 ya. Nah, diketahui 0 x berada di antara 0 sampai 5. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ini kalau
P ini kita bisa faktor ya. Kalau 1 per X pangkat 4 per 1 per X kuadrat itu sama dengan pembilangnya ini pakai rumus A kuadrat min B kuadrat itu ya. Sama dengan A min B dikali A plus B. Nah ini 1 min X kuadratnya kan bisa dicoret. Jadi P itu 1 plus X kuadrat. Kalau ini 2 plus X. Kita mau banding ke besarlah P atau besarlah Q. Kita tes misalnya. Kakak, itu kak, itu rumus yang A min B A plus B itu buat 1 min X pangkat 4. Ya, untuk yang pembilangnya aja. Soalnya ini kan A kuadrat min B kuadrat. Kan? Oh, emang kalau 1 min X pangkat 4, emang rumusnya kayak gitu? Karena 4 tuh kan 2 kali 2 kan, Del? Jadi di sini soal kita nih, A-nya 1, B-nya itu 1. X kuadrat gitu. 1 kuadrat 1, X kuadrat. Berarti kan kayak nih. X pangkat 4. 2-nya kali 2 kan? Nah, jadilah 2 kali 2. Iya. Ya, 4. Nah, itu sifat eksponen. Berarti kalau selain 1 min X pangkat 4 ya bisa ya? Bisa, kalau misalnya yang penting genap X-nya itu. Misalnya 1 pangkat X 20 misalnya nih. Ini berarti 1 min X pangkat 10 kali 1 min X 10. Yang penting ininya 2 kali 4. Ya, berbandingannya. Plus minus ya. Ya. Kak, ini min-min. Oh, plus minus. Jadi nggak harus terikat yang pangkat 2. Kalau 16 bisa nggak? Boleh. X pangkat 16 kayak ini kan. Kalau 16 bisa. 1 min X pangkat 8 dikali 1 plus X pangkat 8 ya. 1 plus X pangkat 8. Yang penting ininya genap. Yang penting genap ya. Kalaupun ganjil, bisa sih sebenarnya. Misalnya berapa? 31 misalnya itu ya. Nah ini 1 min X pangkat 31 per 2. 1 plus 31 per 2. Yang penting min sama plusnya ini. Nah. Oh iya. Ya, min sama plus disilangin. Bayang lah ya, ini rumus. Agak ngerti. Berarti cara cepat. Itu cara cepatnya ya, Kak? Cara cepat. Ngecilin ya kan. Coret setelah difaktorin kan dapat 1 plus X kuadrat doang nih sama dengan P kan. Nah jadi kita mau bandingin ini P sama Q. Biar nggak bingung ya misalin aja lah X-nya kita tes dulu pakai 1. Berarti P-nya 1 tambah 1 kuadrat, 1 kuadrat 1, 1 tambah 1, 2. Q-nya 2 tambah 1. 2. 3 kan. Jadi P. Lebih besar Q dong. Iya. P kurang dari Q. Q lebih besar dari P. Atau mau masih ragu nih. Kan X ini bukan cuma satu doang. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Misalnya cobalah pakai angka 4 misalnya tuh. P-nya berarti 1 tambah 4 kuadrat, 16 tambah 1, 17 kan. Q-nya 2 tambah 2 tambah 4 kan. 4. Nah, nah justru di sini P lebih besar dari Q ya. Berarti yang D ya? Informasi yang D. Ya, info. Jadi kalau rancu kayak gini enggak konsisten ini kan? Ya sudah, bukan A sampai C. Iya. Jadi informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas. Nah, ini ya. Nah. Berarti kita harus nyoba X-nya tuh jangan satu aja gitu ya. Ya, dia paling enggak dua lah. Kalau lebih bagus lagi, kita coba semua memang. Tapi kan waktunya enggak sempat kan. Nah, tapi enggak apa-apa, ini kita tes. Kan lagi belajar aja kan, 1, 2 kuadrat, 1 tambah 4, 5 kan P-nya kan. Kalau pakai 2 kan. Q-nya berarti 2 tambah 2 ya. Nah, ini 4 justru kan. P lebih besar dari Q kalau pakai 2. Jadi cuma satu. X sama dengan 1 aja nih yang kurang dari. Ya kan?
ini ya. Nah. Kebayang ya, 11 ya. Harus dicoba ya. Ada yang bingung enggak, Pan? Ardin? Paham lah ya. Ah, nomor 11 ya. Kalau nomor 12 nih, himpunan. Kalau himpunan nih berarti daerah yang diarsirnya apa ya? Yang penting kita tahu. Yang bawah nih ada irisan, ya kan? Irisan A sama B. Ya, irisan kan? Yang di atas ini C. Jadi, irisan A dan B digabung dengan C. Nah, ini apa teori SMP lah, himpunan ya. Himpunan. Jadi yang irisan tuh huruf N ya, ini irisan ya. Nah, irisan. Irisan abis itu digabung kan, ini U. U tuh gabungan ya. Nah, atau union. Nah, itu bisa aja. Nah, ya. Dasar teorinya itu, ya. Himpunan easy lah. Paham ya? Bisa, bisa. Itu teori SMP, ya. Lanjut 13 ya. Nah, yang penting ini teorinya kalau himpunan tadi tahu irisan, tahu himpunan gabungan. 13 lah, nggak bisa. Oke. Okay. Ini panjang, persegi panjangnya 12, lebarnya 8. Jadi berapa nih luas yang diarsir katanya? Sama dengan luas lingkaran. Kalau yang diarsir ini kan luas persegi panjang dikurang luas lingkaran ya. Nah, jadi yang diarsir ini sama dengan luas lingkaran katanya tuh kan. Nah, ini jadi nantinya luas persegi panjang sama dengan 2 kali luas lingkaran. Nah, itu teori dasarnya ya. Jadi substitusi doang nih ya adalah. Jadi persegi panjangnya panjang kali lebar. VR kuadrat ya kalau lingkaran. Ya, lingkaran VR kuadrat ya. Nah, panjang kali lebar 12 kali 8. Habis itu 2 kali V. 3 kali R kuadrat. 12 bagi V-nya 2. V-nya itu, Kak. V-nya itu bisa pakai diisi nggak? Jadi 22 per 7 gitu. Kalau nggak 3,14. Sebenarnya bisa, tapi pilihan kita masih utuh kan V-nya kan. Jadi V-nya enggak usah dibongkar dulu. Kita 12 apa kecilin koefisien 12 bagi 2 6, 6 kali 8 48 ya. 48. Nah, 48 itu kali silang V-nya jadi penyebut. 48 per V sama dengan R kuadrat. Jadi R-nya akar dari 48 per V ya. Nah, tinggal 48. 48 kita faktorin aja dengan bilangan kuadrat terbesar yang jadi faktor 48 kan 16. 16 kali 3 ya. Akar 16 itu 4. 4. Nah, 3-nya utuh ya. 4 akar 3 per V. Iya. Jadi ini sebenarnya, oh, udah ada ini 48 per V. Nah. Tapi yang D juga bisa kan? Apa, oh, yang V-nya nggak diakarin ya? Iya, nah ini. Jebakan Batman-nya kan. Nah, hati-hati jadi. Kalau misalnya V-nya mau, boleh V-nya tuh penyebutnya enggak ada akar ya. Tapi itu dirasionalkan ya. Nah, akar V per akar V. Akar V kali akar V hasilnya V. 4 per 3 akar V ya. 4 ya. Nah, dalam tanda akar ini 3 kali V kan. Iya. Jadi di bawah tanda akar harus 3 V. Nah, itu ya,
Jadi harus teliti itu, ya. Menentukan tanda akarnya itu, ya. Paham lah, ya. Kalau ini kan kakak lengkapin nih, yang atasnya nih. Jadi, mau dibolak-balik, nilainya tetap sama, ya. Kalau yang soal, yang pilihan kita ini tanpa rasionalisasi. Jadi, lebih cepat sebenarnya. Gitu, yang 13, ya. Paham, ya? Ardin? Sudah, ya? Lanjut, ya? Dulu ke follow bentar. Penurunan rumus rasionalnya, ya. Nah, bayang ya. Oke. Nah, kalau nomor 14 persamaan garis L yang melalui titik A 1,3. Kalau gradiennya 1/3 katanya tuh ya. Titik manakah di bawah ini yang jika dihubungkan dengan titik A menjadi suatu garis bergradien sama dengan garis L? Gradien itu kan kemiringan. Rumus gradien M sama dengan selisih ordinat per selisih absis, ya. Atau jadi boleh Y1 min Y2 per X1 min X2, boleh juga Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama nih, ya. Yang penting 1 sama 1, 2 sama 2, ya. Jadi kalau misalnya dia mau minta nih sepertiga gradiennya. Nah, ini memang harus kita tes satu-satu. Coba yang titik pertama nih. Berarti selisih ordinatnya yang di sini 2, ini 3 kan? 2 kurang 3 ordinat yang selisih ordinatnya, selisih absisnya min 1 sama 1 kan? Jadi 2 min 3 min 1 per min 2. Setengah. 1 salah. Kalau 1 salah otomatis 3 salah. Tiga salah, ya. Kak, itu yang nomor satu itu, min satu sama dua itu X1, X2 ya? Apa X1, Y1? Yang mana? Min satu, dua? Yang nomor satu. Ya, min satu, koma dua. Itu X1, Y1, apa X1, Y2, apa X1, X2? Oh, kalau misalnya kita mau pakai rumus rumus yang Y2 ya, yang kanan misalnya nih. Ya. Sebenarnya fleksibel aja, Del. Kalau yang kanan berarti X2, Y2 nih, min 1,2-nya kan. Yang ini X1, Y1. Oh. Kita sepakatan aja. Yang pertama, titik yang pertama kali disebut soal, kita jadiin X1, Y1. Y1 gitu kan. Nah, ini titik keduanya. Jadi kita pakai rumus yang kanan ini yang dipakai. Ya. Nah, Y2 min Y1 per X2 min X1 kan. Nah, tapi kalau rumus yang satunya bisa kan? Bisa. Iya. Kalau mau kita buktiin gini, Y1-nya 3. Y2-nya 2. X1-nya 1. X2-nya min 1. Min 1. Jadi 1 per 2. 1 tambah 1, 2. Tetap 1 per 2 kan? Sama aja ya. Sama dia. Yang penting posisinya ya. Oke, 1 dan 3 ini salah ya? Iya, nah, beda. Tadi Ardin bingung ya, Dene. 1 salah, ngapa 3 otomatis salah kan? Kita lihat, kalau 1 salah, A ini tidak mungkin ya kan? B tidak mungkin. Nah, itulah A sama B, sama-sama ada angka 3. Nah, semua pilihan benar juga tidak mungkin kan? Karena 1B sudah salah. Ya, nah, jadi kita sebenarnya kemungkinan jawabannya C dan D itu mempercepat ya. Nah, jadi langsung C dan D ini lihat sama-sama ada 4 kan? 4 itu pasti benar. Kita berarti cek dua, yang 2 dulu ya. Ini berarti min ini Y2-nya, ini X2-nya min 2 kan? Y2-nya 2, X1-nya 3. X2-nya min 2. X1-nya 1 ya tadi. 2 kurang 3 min 1. Min 2 min 1. Min 3. Min 3. Min bagi min. Salah. Sepertiga benar. Nah, berarti 2 benar. Berarti jawabannya C. Ya. Kalau mau kita buktiin. Misalnya 7,5 ya. Mau buktiin. Nah, ini tadi X2, Y2 kan. Nah, Y2-nya nih
5, Y1-nya 3. 7 kurang X1-nya 1, kan? Jadi 5 kurang 3, 2, 7 kurang 1, 6. Kak, ini di UTBK termasuknya, Kak, ini di UTBK termasuknya penalaran umum apa kuantitatif? Kuantitatif ini. Oh, ini dari GU ini, itunya tuh. Ini ya, apa kisi-kisi UTBK kan? Maksudnya UTBK. Pola UTBK ini. Yang apa prediksi 2020 dari GU ini? Oh, ini prediksi dari GU. Insyaallah mirip-mirip lah ya. Paling yang di GU itu tapi enggak ada yang bahasa Inggris. Jadi nanti Kakak besok aja yang bahasa Inggris ya. Kakak. Okay, okay. Kita bahas. Apa namanya, Kak? Kalau ada soal-soal kayak gini lagi kasih dia ya, Kak, yang dari GU gitu. Oh ya, nanti kita rutinin lah. Kita sesuaiin jadwal aja biar ini kan biar teratur gitu kan. Nah, selanjutnya 15 nih, grafik fungsi yang bukan. Kalau fungsi ini sebenarnya definisi fungsi ya. Fungsi itu enggak boleh selingkuh. Yang selingkuhnya siapa? Ordinatnya. Nah. Selingkuh. Iya, jadi ordinat haram selingkuh. Nah, teorinya gitu kalau fungsi ya. Jadi kita lihat mana grafik yang punya dua ordinat dalam satu absis. Itulah yang A. Nah, misalnya ini absis. Nah, ini dua merah kan? Nah, ordinat sumbu Y. Ordinat atau sumbu Y. Ya. Titik di sumbu Y. Kalau absis itu sumbu X kan? Nah, kalau yang B ini. Nah, enggak ada dia kan? Ordinat yang selingkuhnya dia cuma satu ordinat aja, ya. Maksudnya yang selingkuh tuh yang gimana sih, Kak? Jadi kita yang penting tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kita lihat ada enggak perpotongan di dua titik. Garis yang kita tarik baru hayalan itu sama fungsi yang ada. Nah, kalau kayak yang A ini kan ada nih dua titik yang kakak tebelin ini. Nah, ini kan dalam satu absis ada dua ordinat. Nah, itu satu X gitu ya. Sama-sama X kan? Misalnya ini kemungkinan kan kalau X-nya negatif, misalnya X min 1 ini. Di min 1 ada dua titik, di min 2 ada dua titik nantinya tuh. Nah, ini bukan fungsi ini. Bisa aja nih contoh relasi. Dia itu kan relasi fungsi kan pelajaran SMP dulu tuh kan. Nah, kalau yang B ini ditarik garis lurus dari atas ke bawah cuma ada satu ordinat aja di setiap titiknya. Ya kan? Yang C. Nah, cuma satu titik ini ya. Nah, yang kakak tebel ini nih. Tidak dalam satu absis ya itu kan, ordinat-ordinatnya itu kan. Nah. Atau yang E juga, nah. Di sini kan. Nah. Jadi balik ke definisi tadi, fungsi ya. Fungsi ordinatnya haram selingkuh ya. Sumbu Y. Nya itu cuma ada di satu titik untuk sumbu X, ya kan? Nah, itu, ya. Kalau dulu kakak kelas 2 SMP nih, babnya ini. Relasi dan fungsi, ya. Kebayang lah, ya. SMA juga ada, Kak. Kalau nggak salah kelas 1 deh. Ya, fungsi ada. Komposisi dan inverse, ya. Kalau di SMA, kan? Nah, kita lanjut deh. 15 paham ya? Nah. Terbayang gak 15 tadi, Pan? Selesai lah 20 ya. Gaspol ya. Nah, nomor 16 nih. 16 per 33 kali 54 nih.
54%. Nah, ini kalau kita mau sederhanain, sama-sama bagi 3 ini kan 11, 18 ya. Nah, kalau 16 per 11 dikali 18% enggak ada pilihannya. Yang ada 48%, yang A berarti salah ya. Ini biar cepat kita eliminasi, Be. Yang A salah. Habis itu kalau yang B otomatis salah juga ya. Penyebutnya kan 11 di sini. Pembilangnya mestinya 16 sama 18 kan. Nah, kita cek. Kalau misalnya, kalau mau pakai 2 per 2, boleh. Kita tes. Berarti 22 kan? 2 kali 11 ya. 16 kali 2? 32. Ya. Nah, ini 32 kali, nah, berarti dikomutatifin ini 18 jadinya per 22 dikali 32%. Ah. Ditukar ya. Boleh itu. Sifat sifat komutatif ya kan? Komutatif dalam perkalian ya. Kak, tapi kok itu dikecilin kak yang pertama nih, yang pertama kali kakak jelasin. Itu emang harus dikecilin gitu. Ya, jadi kalau misalnya prinsip dulu guru SMP kakak bilang, kalau mau pecahan ini, sesederhanain sesederhana mungkin. Yang ini memang mentok kan, cuma 54 sama 33 ini kan, yang bisa disederhanain. Nah, kalau sudah paling sederhana, enak nih kita mau manipulasinya. Mau dikali 2 per 2 nantinya tuh. Kalau nggak dapat 2 per 2 tadi, coba 3 per 3 kayak tuh. Oke. Okay. Oh, ya. Yang E ya. 18. Oke. Nah, ini 17. Luas 10 kota. 250. Jadi, kan kota ini berbentuk persegi semua ini kan. Ya, peta ya. Persegi rumusnya itu kan sisi kuadrat ya. 10 kali sisi kuadrat sama dengan 250. Sisi kuadrat 25. Jadi akar 25 itu? 5. Nah, sisinya 5. Sisinya 5. Nah, tapi kita lihat ini ya. Ini kalau mau nyari keliling, prinsip keliling itu enggak sama dengan karena ada 10 kotak, 10 kali keliling persegi atau 10 kali 4 kali sisi. Nah, ini enggak bisa nih, ya. Jadi prinsip keliling hitung sisi pinggir, ya. Nah, di soal kita nih bangun datarnya sisi pinggirnya ada ukuran berapa, Be? Nah, ini misal kalau kita mau mulai dari titik ini, nah. Titik yang kakak lingkar ini, ya. Okay. Hitungan yang pertamanya. Ini dijadikan 1, 2, 3, 4, kan? Besok ke bawahnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2. Jadi ada 22 ini. 22 kali 6. 22 kali 5. Kali 5. Jadi 110. Kebayang ya? Jadi prinsip ini tadi keliling itu harus hitung sisi pinggir. Bukan kayak luas. Kalau luas itu enggak masalah mau dempet-dempet, ya kan? Karena ngitung-ngitung di dalam bukan ngitung di pinggir kalau luas. Keliling harus ngitung yang di lu di luar. Kalau luas itu berarti yang dalamnya juga ikut. Ya, kalau luas boleh. Yang kayak tadi kan bangun datarnya ada 10. Satu bangun datar sisi kuadrat rumusnya jadi 10s kuadrat. Nah, boleh ditembak gabung gitu. Kalau keliling harus pinggir ya. Karena kayak misalnya ini Del. Ini pinggir juga nih sebenarnya tuh kan. Pinggir untuk persegi yang sendirian ini, yang jomblo. Tapi ketika dua hati menjadi satu,
Nah, ini nggak ada lagi jadi pinggir, ya kan? Udah melebur ya. Nah, kurang lebih gitulah. Biar lebih paham ya. Jadi nggak bisa kita pakai rumus keliling dicomot langsung gitu. Paham lah ya? 17 ya? Ipan paham, paham? Lanjut deh, 18 ya? Nah, 3 soal lagi ya. Dua bilangan ganjil A dan B, kurang dari 10. Nah, jika A per B bilangan prima, maka nilai A plus B yang mungkin. Nah, ini kalau bilangan ganjil A dan B kurang dari 10, kita memang harus terpaksa pakai permisalan ya. Bilangan ganjil tuh yang kurang dari 10 ya bisa 1, 3, 5, 7, 9 kayak itu kan. Tapi kita lihat, kalau dia ngomong A per B-nya prima, artinya A tuh harus lebih besar dari B. Berarti yang boleh misalnya A-nya 5, B-nya 2, 1 misalnya. Kan A dan B harus ganjil kan? Nah, atau A-nya 9, B-nya 3. 9. Ya, 9 sama 3 sih, Kak. Nah, biar kalau kita mau 9 dengan 3, biar hasilnya prima. Benar, prima kok 3. 9 per 3, 3. 9 3. Ya, prima kan? Jadi 9 tambah 3, 12. Iya. Nah, mungkin ini masih kan? 9 tambah 3, 12 ya kan? Masih yang mungkin. Yang 4 aja deh kalau masalah. 9 tambah 3. Ya, kalau 5 dan 1, kalau kita tes ya, 5 dan 1, 5 per 1, 5. Oh iya, 5 sama 1 ya. Nah, 5 tambah 1, masih mungkin kan? 6, berarti 2 dan 4 ya. Enggak ada deh. Kalau misalnya 3 dan 1. Coba, kita iya tes dulu. 3 dan 1, 1, A per B, 3 per 1, 3 kan? Iya, 3 tambah 1, 4. Oh, semua benar nih kayaknya. 3 tambah 1 ini kan. Kalau 8 ini kemungkinan. 7 tambah 1. 7 tambah 1 ya. Benar ya. Berarti semuanya benar. Nah. Jangan pakai 5 dan 3 kan. Kalau 5 dan 3 nih. Bukan bilangan prima kan. Bukan prima. Nah itu. 5 per 3 berapa? Substitusi doang aja ya. Iya 1,7 lah kurang lebih kan. Ya Pan, cuman coba-coba be Pan ini, ya. Sesuai dengan peraturan yang kayak itu, ya. Terbayang ya. Oke, paham ya. Nah. Satu lagi ya, Kak ya. Oh, cuma 19 soal ya? 20 soal. Tapi di DLA 19 tuh. Gak keprint yang 20-nya. Oh, gak apa-apa. Nanti ini aja. Kakak kirim ulang aja yang file PPT-nya ya. Nah, 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah ibu 28 ya. Jadi, biar mudah ini. Ayah nih huruf Y, B. Ibu I. Nah, kalau mau huruf A, bingung dengan anak nanti. Anak tuh K kan? Nah. Y deh, Y tambah I tambah K. Nah, sama dengan kalau rata-rata kan dibagi sama jumlah ini kan, populasi. Di sini kan ada 3 orang kan? Nah, 8 bagi 3. Y, nah, itulah 3 kali 28, 84. Itulah 84 tahun total umur ayah, ibu, dan anak. Kalau rata-rata memang 28. Ya kan? Oh, sorry. Ini ada keterangan 5 tahun yang lalu ya. Nah, Kak. Jadi kalau 5 tahun yang lalu, nah ini ayahnya itu dikurang 5, ibunya juga dikurang 5, tambah anaknya K ya tadi, K-nya kurang 5 juga. Nah, ini per 3 tadi kan. Sama dengan 28, 28 kali 3, 8, 4 kan. Jadi Y plus I plus K ini dikumpulin
Min 10, min 15. Jadi 84 tambah 15, 99 ya. Sama dengan Y plus I plus K. Nah, kalau dia ngomong 3 tahun yang lalu, rata-rata usia ibu berarti I min 3, anaknya K min 3. Bagi 2. Nah, ini 21. Jadi I plus K min 6, 21 kali 2, 42. Ya. 42 tambah 6, 48. Sama dengan I plus K. Jadi kalau kita substitusi ini, 48 ke persamaan pertama, jadi Y plus 48 sama dengan 99, ya kan? Jadi 51 sama dengan Y. Nah, dapatlah ayah itu umurnya 51 berarti. Itulah nilai P tadi. 51 dengan 50, ya lebih besar P kan dari si Ki, ya kan? Kakak, tadi 51 dari mana, Kak? Coba diulang. Ini. Pertama kita dari yang kalimat pertama nih. 5 tahun yang lalu rata-rata. Rata-rata berarti dibagi 3 kan? Jumlah dari ayah, ibu, dan anak. Anggaplah tahun ini ayah itu huruf Y. Berarti 5 tahun yang lalu dikurang 5 Y-nya kan? Y min 5. Ini umur ayah itu ngerti kok. Yang lalu. Ini paham ya? Paham. Langsung ke sampai, yang tadi aja deh. Yang kanan ya? Yang bingung? Iya. Enggak, nah, yang kanan udah ngerti. 48. Paham. Oh, dari substitusinya. Nah, ini kan yang dari yang kanan 42 tambah dapat I plus K sama dengan 48 kan, Del? Nah, ini dari yang persamaan 1, I plus K juga kan? Iya. Ditambah Y sama dengan 99. Jadi I plus K-nya diganti 48. 48 plus Y. Nah, itulah sama dengan 9. Ya, kurang ke 48, 51. 1, oke. Okay. 51 ya jelas, lebih besar dari 50. Oke. Okay. Nah, terakhir 20 ya. Putuskan, pernyataan ini cukup atau enggak? U plus W sama dengan 100. U plus W. B plus W. Ya kalau U plus W berarti, nah, ini paling mainin ini aja apa tolak belakang atau apa pelurus tadi ya. Nah, kalau misalnya U plus W-nya 100, ya dia tidak. Pernyataan saya cukup, nah. Tapi dua pernyataan saya tidak cukup. Karena mau kita ini, U itu kan, U itu sama dengan X kan? U sama dengan X, ya kan? Habis itu, W-nya itu tolak belakang dengan Z, kan? Jadi kalau yang dari atas ini, U plus V plus W, sama dengan 180. Ini garis lurus kan UVW ini kan? Totalnya. Ya. Nah, U tadi sama dengan X. Kalau kita mau U sama dengan X. U plus W tadi katanya kan dari soal dikasih nih U plus W 100 kan? Jadi dapat V-nya 180 kurang 100. V-nya 80. 10. Nah, jadi kalau V-nya 80, W-nya 150. 150 kurang 80? 7? 70. Ini kan tadi katanya W sama dengan Z kan? 70 juga Z berarti. Ya. Nah, jadi harus ada dua pernyataan baru bisa dapat jawabannya. Ya. Berarti yang C ya? Bingung enggak? Yang C ya? Ini kok yang A? Mestinya harus ada dua ya. C. Karena itu kan tahu dari persamaan kedua baru bisa tahu persamaan kedua baru bisa substitusi ke satu kan. Iya, kalau yang pernyataan satu saja cukup nggak bisa kan dapat yang sininya. W-nya.
Ada yang bingung? Paham lah ya. Nah, nanti tonton lagi yang di YouTube ya. Untuk post-testnya ya. Nah, besok kita itunya yang bahasa Inggris ya. Oke. Iya, jam 9 ya. Kak, bahasa Inggrisnya kirim soalnya ntar udah print dulu. Iya, ini langsung ke Kak kirim ya habis ini ya. Oke. Okay. Semoga bermanfaat ya. 20 soal lah itunya. Sama. Kak. Tipe. Kak, ini kan kelihatan tuh ya ada yang Kakak potong-potong soalnya. Heeh. Uh-huh. Ini semua soal Kakak salin apa ada yang Kakak potong lagi? Kenapa? Potong-potong apanya? Kan jadi kan dia pas ngapain ini, terus dia ngeliat kayak ada yang dipotong-potong gitu soalnya. Ini udah Kakak edit lagi apa gimana? Oh iya, soalnya kan biar muat dalam satu PowerPoint, satu ini kan biar enak bikin jalannya itu. Sedangkan oh, okay. Aslinya memang PDF sih. Iya. Ah. Oke. Udah nih Kak. Tadi ya. Ya. Nanti tunggu aja ya, Kak kirim WA ya. Yang ngetanya bahasa Inggris ya. Oke. Okay. Besok malam Anip enggak? Enggak, kayaknya Anip masih semesteran pelajaran lain deh. Oh, dia masih semesteran? Dia kelas berapa sih? Kelas 1 kan ya? Iya, dia gurunya semesteran online. Dia mau masuk kuliah mana sih, Kak? Anip? Kayaknya FK Unsri juga pengen. Dia kan masih kelas 1, Anip. Oh, mau Unsri dia? Iya, itunya tuh. Gak jauh lah. Dela udah finalisasi UTBK itu? UTBK, Dela tinggal bayar doang ke Bank Mandiri nanti. Dela belum tahu Dela tes di mana. Oh. Tapi yang terdekat sih yang diambil. Kalau pilihan ininya jurusannya? Jurusannya nanti abis Dela bayar dulu di Bank Mandiri, nanti baru dilanjutin deh jurusan sama dapat tempat tesnya di mana gitu. Udah ini ya. Jadi fix mau ngambil Unpad Dela nanti rencananya? Dela pengen banget Kak Unpad. Tapi tuh gimana ya, saingannya banyak banget Kak, nggak sebanyak Unsri, masih banyak kan Unpad gitu daripada Unsri gitu. Dela aja kemarin SNMPTN nggak lolos Unsri, SNMPTN sih tapi itu. Apa tuh yang TOTO pakai nilai nasional itu ikut nggak Dela, itunya tuh? Ikut yang di Instagram kan. Berapa tuh dapat nilai nasional? Nah Dela tuh nggak ngecek apa hasilnya, adalah kira tuh kayak selesai TO udah selesai aja gitu, ternyata ada gitu hasilnya. Oh, nah coba ikutlah yang apa, yang Cerebrum apa sama apa itu ya. Banyak kan bimbel-bimbelnya itu kan? Kak, itu Kak, ikut itu yang wangsit. Kak, itu yang wangsit kenapa sih? Lagi heboh banget sumpah di Twitter kayak. Kalau kata Adek Lia itu ininya aja apa? Ya dia tuh kan mintain soal kan. Memang kalau sistemnya bimbel kayak gitu sih sebenarnya tuh. Kayak di Medikus aja di Bandung tuh dia ngumpulin soal dari murid gitu tuh kan. Jadi murid misalnya ada ingat rekapan soal gitu tuh kan. Nah, di setor gitu dengan guru bimbelnya nanti dibahasin. Jadi bukannya dia ini apa? Ngebocorin soal, kalau ngebocorin berarti sudah ya komersil lah pemerintah kan. Kayaknya hampir nggak mungkin itu. Kalau ngebocorin itu biasa tuh. Kalau isu-isu selalu mecah konsentrasi kita itu tuh. Iya, dia langsung kayak, ih down banget. Ih, nggak mau dapet tanggal 5 deh, gitu. Serem, nggak dapet tanggal 5. Ya, jangan kejebak lah itu. Nanti biasa itu beli-beli kunci ya bapak kan. Padahal itu nipu nantinya tuh kan. Kalau memang istilahnya kita dapat memang sumber yang valid, ya enggak masalah kan. Tapi susah lah kalau ini. Tapi tuh katanya wangsit itu benar-benar banyak yang keluar kah dari wangsit itu. Nah, kalau misalnya kayak zaman kakak tuh untuk tes yang Februari kemarin ya. Nah, itu memang ada beberapa bimbel tuh yang mirip. Kalau uji kompetensi ini kan mirip lah sebenarnya uji kompetensi dengan SBM tuh kan, sistemnya tuh kan pokoknya kayak soal-soal pilihan ganda itu. Nah, ya memang dia tuh karena
rekapannya bagus kayak tuh. Muridnya tuh ngerekapnya rapi kan. Jadi memang seolah-olah peserta tuh nganggep itu mirip kayak tuh, tuh. Nah. Kayak misalnya di apa tuh kalau kedokteran tuh sejenis wangsit nih ada namanya tuh Optima ya. Nah, Optima tuh bagus, murid-murid Optima tuh, bimbel Optima tuh ngerekapnya tuh Del. Jadi naskah cerita tuh mirip, lengkap gitu kan. Nggak asal rekap. Nah, ada beberapa bimbel tuh muridnya tuh yang asal rekap kan. Nah, kalau asal rekap tuh ya memang kelihatan kayak beda soalnya tuh kan. Nah, jadi kalau yang ngerekapnya rapi, lengkap, itu memang seolah-olah kayak benar sama. Iya, nah itulah sebenarnya tuh biasalah itu tuh mungkin kayak persaingan ini kan. Ya orang-orang karena wangsitnya dianggapnya murid-muridnya rajin kan, kayak rekapannya bagus kan, ah sudah. Mungkin bimbel-bimbel lain tuh mau ngejatuhi wangsit gitu kan, buat hoax gitu kan. Nah, biasa itu kalau persaingan bisnisnya kan ketat soalnya kan. Nah, apalagi kita sekarang yang era online ini kan. Jelas yang bimbel-bimbel konvensional tersingkir lah kan. Tapi emang soal SBM sama ya kak ya? Hari pertama sama hari selanjutnya itu sama emang ya? Soal SBM. Setahu kakak, banyak paket deh tuh kan. Apalagi hari itu, harinya tuh iya kan beda. Ya? Iya. Kalau harinya beda, apalagi kita nih kan, Nadim ini kan alumni Harvard kan? Rasanya itu kan Harvard Business School kan. Nah, oh kalau dia udah adaptasi luar negeri tuh kayaknya udah inilah susah ya buat. Susah, iya. Soalnya kan kalau SAT itu aja mereka tuh kayak gini deh. Mereka tuh misalnya kan apa SNMPTN tuh ada berapa soal kayak tuh? Misalnya ada 100 soal ya rasanya tuh ya. SNMPTN, SBM. SBM ya, SBM. Tahun ini enggak deh, kayaknya enggak nyampe deh, kan 100. Kuantitatif 20 ya. 60 lah kayaknya. 20 kuantitatif. Iya, nah, kalau misalnya 60 soal itu, urutannya itu nanti bisa di acak-acak gitu kan. Nah, itu bisa jadi 60 paket sebenarnya tuh. Nah, iya, 60 paket ya, gila. Kecuali misalnya muridnya itu tuh memang ingatannya tuh bisa paste semua 60 soal itu, atau mungkin dia pakai teknik itu. Misalnya dia punya 60 murid, satu murid ngapal satu soal. Satu. Nah, yeah. Dia taktik kayak gitu. Nah, itu memang terkumpul itu. Ya, tapi kan rugi yang udah tes kan, ngasih bocoran ke yang... Iya. Iya, benar. Pasti dia nggak mau lah. Ntar gue kecil, lu pada gede gitu skornya. Nah, nggak ada keuntungan sebenarnya tuh. Atau kemungkinan kayak gini. Dia pakai kayak misalnya kemeja ya, ada kancing. Kancingnya itu ada kamera, atau pakai Google Glass. Nah, kalau misalnya panitia nggak bisa ngedeteksi teknologi-teknologi sadapan kayak canggih itu. Nah, itu bisa itu bocor. Tapi karena SBM kan ketat banget kak, ininya apa, dicek-cek ini ya. Nah, itulah kan susah lah kalau menurut kakak, kalau mau nyeludup sadap-sadap mah itu. Paling ya, ya itu atau kemungkinan dihafal. Si pembuat soal berkhianat. Nah, itu kemungkinan lain. Iya sih. Pembuat tapi soal berkhianat. Tapi gak mungkin kayaknya deh. Itu kan apa disegel kan gitunya soalnya, apa gak tahu ya. Apa udah dibocorin kan gak tahu. Misalnya bang pembuat soal tuh punya anak yang lagi ikut SBM juga. Iya. Masih mungkin. SBM tahun ini. Iya, benar bisa jadi ya. Setahu kakak, dan setiap dosen tuh kalau untuk SBM se-Indonesia ini PTN harus nyetor kayak itu tuh. Misalnya dari Unsri nyetor satu soal, dari UI nyetor satu soal, dan itu digabung. Gak tahu nomor urut berapa kayak itu kan. Yang bakal keluar kan. Susah lah, yang penting adalah usahain lah, misalnya kan SBM ini 60 soal kan, nah adalah kerjain minimal 60 soal per hari kayak itu. Dibahas ya kayak kuantitatif misalnya 20 dari kakak, nah adalah tinggal latihan yang 40 soal aja, apa penalaran sama apa, bahasa Indonesia ya. Iya, bahasa Indonesia. Nah, penalaran umum tuh yang tadi kayak deret gitu ya kayak. Ya, nebak urutan kan. Tapi itu kuantitatif semua yang kakak rekap tadi itu sih. Oh, ini kuantitatif semua, bukan yang, penalaran. Kuantitatif semua itu yang kakak kasih itu.